sebagai seorang guru ni, kita rasa macam mana nak buat kat pelajar kita kan? Jadi kita akan memikirkan teknik supaya mereka dapat menjawab dengan tepat. Contohnya bukan jawab. Cikgu, inisial ialah kecenderungan sesuatu objek untuk sentiasa kekal, mengekalkan perkataannya sama ada diam ataupun bergerak dalam satu garis yang lurus. Mereka akan terus cepat dapat kan? Tapi tak dapat. Jadi saya memikirkan satu teknik yang saya lemahkan sebagai teknik lilis galang dengan hanya menggunakan sekeping kertas. Itu saya lipatkan. Dan kita belajar saya lipat dua. Kemudian lipat lagi. Dan lipat lagi. Dan saya gunakan dalam set induksi ataupun set induk. Okey. Dan belajar saya minta mereka buka. Ia ada 8 ruangan. Ruangan yang pertama saya minta mereka tulislah. Okey, tadi Nisha contohlah saya minta mereka tulis apakah maksud momentum atau apakah maksud daya impak. Contoh daya impak. F sama dengan MV tolak MU per T. Saya suruh mereka tulis. Dan kemudian apakah definisinya? Okey, daya impak ialah kadar perubahan momentum. Okey, jadi saya minta mereka gariskan. Gariskan isi penting. Okey, daya impak kadar perubahan momentum. Okey, yang penting itu kita gariskan. Selepas itu kita tulis balik, ulang. Kemudian lepas ulang tu tutup. Lepas tutup, saya minta pelajar saya tulis semula tanpa melihat yang atas tu. Okey? Okey. Kalau dia stuck, tengok balik. Okey, kemudian tutup lagi. Okey, sampailah akhir. Dan siapa yang cepat, berikan ke depan. Tuliskan di whiteboard. Dan siapa yang berjaya menjawab dengan baik dan tepat, lengkap, saya akan bagilah ganjaran seperti contohlah duit ke RM5, RM2 ataupun buku. Buku tulis ke alat-alat tulis kan. Supaya mereka dapat menjawab soalan tu secara spontan ataupun menjawab dalam soalan peperiksaan kertas 2 DJSPM. Dan teknik sini saya namakan teknik lilis galang. Li, lipat. Lis, tulis. Ga, garis yang penting. Lang, ulang. So teknik lilis galang. Saya dah sharekan dalam YouTube saya, Cikgu Syahadah Hamid. Dan juga TikTok, Cikgu Syahadah. Dan dalam kolokium kebangsaan, sorry, kolokium antarabangsa dalam bersama dengan UTM Askeria Johor, baru-baru ini pada 1997-2022.